Selamat siang Indonesia. Tim Manggala Agnida Ops Pekanbaru membantu seorang ibu melahirkan di mobil pemadam kebakaran hutan. Beginilah detik-detik menegangkan saat tim Manggala Agnida Ops Pekanbaru berupaya membawa ibu hamil bernama Tri Purwanti menuju klinik bersalin di Desa Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Peristiwa bermula saat tim Manggala Agni yang baru saja memadamkan kebakaran lahan seluas 8 hektar tidak jauh dari desa tersebut didatangi seorang pria yang istrinya mau melahirkan. Dengan sigap, tim Manggala Agni membawa ibu hamil tersebut menggunakan mobil operasional. Suasana kian tegang karena jarak tempuh antar desa menuju klinik bersalin cukup jauh, lebih kurang 8 km. Namun, belum sampai di tempat tujuan, ibu berusia 29 tahun ini mengalami kontraksi hebat. Akhirnya, persalinan terpaksa dilakukan di dalam mobil. Video aksi heroik ini pun viral di media sosial. Alhamdulillah, bayi yang dilahirkan dengan selamat, yang berjenis kelamin itu perempuan. Setelah sampai di rumah bidan, langsung disambut oleh bidan dan langsung dilakukan pengobatan untuk sang bayi. Bayi perempuan pun lahir dengan selamat. Sang ibu dan bayi kemudian dibawa ke rumah salah satu kerabatnya untuk mendapat pertolongan pertama dari bidan. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET.